sini ada shape fill. Ini ada segitiga kecil, diklik. Lalu pilih picture. Offline. Kita pilih logo, klik insert. Nah, itu otomatis dia menyesuaikan dengan ukuran kotak. Cara memasukkan logo di kotak surat, misalnya kita buka, misalnya kayak gini, sini lah ya, taruh di sini. Biasanya kita kalau memasukkan logo, biasanya begini, insert, picture. Gini, oh, besar nih. Ini memakan tempat. Terus kita klik ini supaya dia bisa digeser-geser. Retract in front of text. Nah, ini kelamaan nih kalau membuat begini. Terus digeser begini nih. Dipas-paskan. Nah, yang cepat itu caranya adalah sebagai berikut. Klik insert, kita buat shape dulu di sini, pilih kotak, kita taruh di sini, seapa kira-kira ukurannya, nah, kira-kira begini. Nah, di sini ada format, di sini ada shape fill, ini ada segitiga kecil, diklik, lalu pilih picture, offline. Kita pilih logo, klik insert. Nah, itu otomatis dia menyesuaikan dengan ukuran kotak. Nah, kalau ada garis luar seperti ini, kita klik di sini. Kita klik format. Di sini ada shape outline. Klik segitiga kecil. Di sini pilih no outline. Nah, seperti ini. Lalu kita klik shape. Ini kita hapus ya. Demikian cara memasukkan logo pada kop surat supaya pas sesuai dengan keinginan kita.